warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yeah. Yeah. Dan di kesempatan kali ini tentunya kita hadir kembali dalam Seruput Rezeki Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Iya, pemirsa Siamalang TV yang ada di rumah, juga sahabat Tidar Sakti, yeah, dan juga penikmat Radio KDL 8. Seperti minggu-minggu yang lalu, kita hadir kembali di kesempatan kali ini untuk membagikan hadiah mingguan, yakni akan mendapatkan satu paket umroh dari Tora Susu tentunya. Betul ya, sekali. Ya. Dan Vicky, kamu udah siap? Oh ya, siap sekali ya. Siap karena sekali, di depan ya, kita sudah ada Dropbox yang besar sekali. Berisi dan ribuan amplop gitu. Ini ya, bisa digawe kolam renang ya. Dan kali ini kita akan melakukan pengundian tentunya satu paket umroh bersama Bapak dari Tora Susu. Oke, ya, dan tentunya pemirsa Malang TV yang ada di rumah, Anda gitu yang sudah mengikuti undian Seruput Rezeki Tora Susu di periode kali ini, jadi jangan sampai HP-nya lepas dari genggaman. Betul gak, Fi? Betul sekali. Nanti sayang sekali ya. Geser rezekinya. Susah-susah, ternyata nanti gak diangkat. Ya, barangkali tinggal di bawah kasur ya, Karina. Ini kan kita gak tahu ya. Aja lali, dikesak terus. Nah, makanya itu. Betul ya, Fik ya. Betul. Baik, hari ini di hari Minggu. Ini adalah minggu kelima, pemirsa ya. Yeah. 18 Agustus 2019. Baik, Fik, kita sebelum Bapak dari Tora Susu ini, kita suruh menyelam mengambil satu amplop, kita akan bertanya dulu. Yeah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik. Bapak Yoni, bisa menceritakan gak sih bagaimana untuk warga Malang yang belum mengikuti undian Seruput Rezeki Tora Susu? Caranya seperti apa? Oke, selamat pagi. Caranya sangat mudah untuk warga Malang Raya. Caranya untuk ikutan program ini adalah sangat mudah. Betul. Masukkan 2 bungkus kosong Tora Susu ke dalam amplop. Oke. Okay. Lalu ditulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor HP. Oke. Okay. Silakan masukkan di Dropbox terdekat ataupun di media partner seperti Radio Tidar Sakti, KDS 8, Malang TV, Harian Surya, dan Radar Malang. Oke, okay. Di pasar-pasar toko-toko udah banyak ini Pak Yon ya? Sudah banyak semua. Oke, okay. Jadi pemirsa Malang TV ini dari pihak Tora Susu juga jemput bola gitu ya. Betul. Mereka yang gak bisa memasukkan ke media partner yang dituju oleh Tora Susu bisa ke pasar, bisa ke toko. Ke rumahnya ya, Vicky? Di Karang Peloso. Oh, di Karang Peloso. Ada? Ada dong. Di pasar Karang Peloso kan? Betul sekali. Ya. Oke. Okay. Untuk expired-nya dari bungkusnya ini maksimal, minimal apa? Kalau untuk bungkusnya minimal tahun 2019. Minimal 2019, oke. Okay. Okay. Jadi jangan sampai yang 2014-17 di... Ya, dan bungkusnya juga harus bagus ya. Betul sekali. Jangan sampai moro robek. Nah, ini nggak bisa dibaca Tora Susunya kan. Betul sekali. Baik, Fik. Ayo sekarang Pak Yoni kita suruh menyelam, kita ngambil satu buah amplop. Yes. Untuk mendapatkan satu paket umroh. Oke, silakan Pak Yon. Oke. Kita masukkan dulu. Ya, ditutup matanya dulu. Oke. Pemirsa kita juga perlu Anda ketahui bahwa ini real ya. Betul. Kita melakukan pengundian juga disaksikan secara live di Studio Malang TV ya. Dan betul juga sekali. Dan juga sahabat Sakti dan penikmat Radio KDS 8. Jadi ini tidak ada yang namanya manipulasi data ya. Iya. Benar. Dan mereka yang beruntung nanti, Fik, langsung kita telpon. Ya, betul sekali. Saya gak diangkat, angkate. Oh gitu ta, iso ta. Iso. Angkate biar bawa sandal. Oke, dan ini pemirsa Malang TV, diaduk ini adalah terus amplop yang masuk ke box besar di depan saya ini dan Vicky ini. Ini adalah amplop periode pengiriman dari tanggal 4 hingga tanggal 10 Agustus 2019. Wow, ini ya, sudah banyak sekali yang mengirimkan ternyata ya. Betul. Karena antusias warga Malang untuk mengikuti pengundian ini luar biasa sekali. Oke, okay, luar biasa. Luar, Erik tunggu no mbak. Oke. Okay. Sudah, yuk. Satu. Kita aduk-aduk dulu. Coba dicari-cari-cari, diaduk-aduk terus. Oke, sudah mendapatkan satu amplop ya. Ini kira-kira siapa namanya? Pak Yoni, kita Pak Yoni keluar dulu. Oke. Kita lihat dulu ya. Untuk ini namanya siapa, terus alamatnya apakah sudah lengkap, nomor KTP dan juga nomor teleponnya. Oke. Coba kita telepon. Tadi atas nama Bapak Adnan yang ada di kawasan Moharto, Kota Malang.
Yo wis aja ado-ado kelakon koyo kesel. Yo. Bener anjok nang pantai selatan piye? Ha. Isat gowo bikini. Kok anjok ngono Mbak e ya? Anjok ngono ya. Enak lho awake dhewe mari karnaval konvoi mubeng-mubeng ya Pak Yon yo langsung nyemplung nang pantai. Langsung ireng. Coba dilihat bisa. Selamat pagi. Belum, masih menyambungkan. Assalamualaikum. Oh, halo. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan Bapak Adnan ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, bisa mendengar suara kita dari udara, Bapak? Oh, mendengar. Oke. Dengan Bapak Adnan ya di Jalan Muharto, benar? Oke, betul. Oke. Ya, ya. Ya, iya sebutkan dong Pak alamatnya kalau Bapak. Oh, Bapak alamatnya Jalan Muharto, Gang 5, RT 7, RW 11. Oke. Bapak, ya. Bapak tahu enggak ya. Ini ditelepon sama siapa? Tidar Sakti. Betul. Bapak, selamat mendapatkan satu paket umroh dari Tora Susu. Oke, terima kasih. Loh, terima kasih tok yo. Aduh. Tak kira salto-salto Pak sampean iki mau. Kenapa? Sampean kok gitu aja? Apakah senang gimana perasaannya semalam mimpi apa Bapak? Oh, ya senang banget dong, ya senang banget dong. Oke, kita berikan aplaus dulu dong untuk Pak Adnan. Luar biasa. Terima kasih. Selamat ya. Sampean kok flat ngono sepak, oleh umrahku ya mencolot. Yo bae langsung tumpengan ya. Alhamdulillah. Bapak Adnan. Iya ya. Bapak sudah mengirimkan berapa amplop ini? Oh, sekitaran 20 amplokan. Oke. Dimasukkannya kemana, iya. Pak? Kenapa? Dimasukkannya kemana amplopnya? Ke toko anu, di selatan pasar. Oh pasar, gitu, jadi ditunggu iya. Di pasar-pasar terdekat ya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Pak Adnan, jenengan iya. Pekerjaan sehari-harinya apa ya, Pak? Ya, saya setiap harinya jualan kopi di pasar besar. Oh, pantesan. Iya. Pantesan lek ono wong tuku kopi langsung disuwe. Langsung dikirim ya. Susu. Oh iya. Okay. Masuk Pak Eko. Semangatnya. Pak Adnan yang ada di kawasan Porto, apa sih yang ingin diucapkan untuk Tora Susu yang telah memberi satu hadiah paket umroh? Tora Susu mantap, enak dan nikmat. Okay. Kepada menikmat. Kepada penikmat kopi Torabika Susu, silakan jangan cari yang lain, Torabika Susu mantap. Oke, terima kasih Pak Adnan. Baik, terima kasih. Oke. Sudah cukup ya. Nah, pemirsa Malang TV yang ada di rumah, sahabat Tidar Sakti dan juga penikmat radio KDS 8 yeah. Hari ini kita sudah mendapatkan satu pemenang. Yang mendapatkan satu paket umroh dari Tora Susu di minggu ke-5 ya. Di kalender 18 Agustus 2019. Benar sekali. Dan ya. Mengingatkan ya untuk Anda semuanya, penikmat KDS 8, Radio Tidar Sakti, ya sahabat Tidar Sakti dan juga pemirsa Malang TV, jangan lupa kirim terus sebanyak-banyaknya untuk 2 bungkus kosong Tora Susunya. Jangan lupa nama, alamat, nomor telepon dan juga nomor HP. Oh, gimana sih nomor HP dan juga nomor KTP? Ya, karena kenapa ini harus berdasarkan syarat yang sudah ditentukan oleh Tora Susu ya. Betul. Jangan tulis yang lain ya. Jangan tulis status ya. Murah ditulis doi. Hobi, gak usah. Saya mesti jenengi sampai ya. Iya, betul. Alamat lengkap, nomor identitas KTP dan HP. Karena kenapa? Kalau Anda belum beruntung hari ini, masih ada hari esok ya. Jadi hari ini tinggal 12 paket umroh yang tersisa untuk pemirsa semuanya. Betul. Ya. Khususnya warga Malang, Kota Batu maupun Kabupaten Malang. Ya, gitu tentunya ya, banyak peluang untuk Anda mendapatkan satu paket umroh dan juga Rp500.000 untuk 10 orang setiap harinya ya. Oke, kayaknya Fik ini adalah bonus di hari kemerdekaan ya. Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-74 ya. Baik,
Terima kasih, kita sampai di sini saja ya di undian seruput rejeki Tora Susu minggu kelima ya di edisi 18 Agustus 2019. Saya Yulida Christian Ingrum. Saya Vicky Afri Pratama. Baik, sampai jumpa. Bye bye. Kopinya berasa, susunya berasa. Heboh hadiahnya. Bye bye.